Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, marilah pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan agama Islam bab 7 ya. Mempelajari tentang pendidikan agama Islam bab 7 yang berjudul adalah Berani. Oke anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang sikap berani. Di sini dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Ya, ini yang pertama atau yang A. Nabi Soleh alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi Soleh adalah merupakan utusan Allah. Nabi Soleh mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Nabi Soleh itu mengajak kepada kita semua untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Soleh alaihi salam mempunyai sifat berani. Nah, sifat berani tersebut dalam hal apa? Nabi Soleh berani memimpin rakyatnya, walaupun rakyat pada saat itu adalah sangat susah dan sangat sulit, karena dia sukanya membangkang dan berani kepada pemimpin. Sifat pemberani yang kedua adalah menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Nabi Soleh itu sangat pandai untuk menyelesaikan masalah-masalah umatnya dengan sebaik-baiknya. Lah, bagaimana caranya Nabi Soleh itu menyelesaikan masalah? Yaitu Nabi Soleh mengadakan musyawarah. Musyawarah untuk mencari mufakat. Ya. Lah, anak-anak nanti bisa kalian lihat pada kisah Rasul atau Nabi yang 25 itu. Itu nanti ada cerita tentang kisah Nabi Soleh. Nah, jadi musyawarah itu untuk mencari mufakat, mencari yang benar ya, mencari yang baik, mana solusinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita sebagai kaum pada zaman sekarang itu juga harus mempunyai sifat pemberani seperti yang dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Contoh sifat pemberani itu antara lain, yang pertama adalah berani berkata benar. Kita harus jujur atau mengatakan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi pertama adalah kita harus mempunyai sifat berani berkata benar. Yang kedua, kita juga harus mempunyai sifat pemberani untuk menjauhi sifat-sifat yang buruk. Contohnya sifat yang buruk adalah suka mengambil barang milik orang lain, suka berani sama orang tua. Kemudian contohnya lain, suka jahil dengan teman-temannya, suka meninggalkan sholat, kemudian tidak melaksanakan puasa jika sudah diwajibkan. Itu adalah contoh-contoh sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah berani mengakui kesalahan. Jika kalian memang benar-benar itu salah, maka kamu harus mengakui dan mengatakan, iya memang itu saya. Gitu ya. Jadi tetap harus berani mengakui kesalahan walaupun nanti akibatnya seperti apapun, tapi kamu berani jujur. Kemudian yang keempat adalah berani bertanya tentang pelajaran. Ya, berani bertanya tentang pelajaran. Kenapa harus berani? Karena kita harus bisa
tahu apa isi pelajaran yang telah diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk pelajaran selanjutnya, di bawahnya yang B, yaitu kita berani bertanya. Nah, di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Ya, saya ulangi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Siapakah yang diwajibkannya? Yang diwajibkan adalah kaum muslim dan kaum muslimat, atau yang diwajibkan adalah orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang selanjutnya, menuntut ilmu itu menjadikan seseorang menjadi pandai. Ya, jadi kalau kita itu banyak menuntut ilmu, menjadikan kita itu tambah pandai, tambah pintar dalam segala hal. Dan menuntut ilmu itu tidak dibatasi hanya anak kecil, hanya anak remaja, atau hanya orang tua. Tapi menuntut ilmu itu mulai dari kita dari buaian atau dari masih digendong oleh ibu sampai yaitu meninggal dunia, sampai ke kita masuk ke dalam liang lahat, itu tetap masih bisa mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak harus seperti hanya di sekolahan. Contohnya seorang ibu-ibu, dia mencari ilmunya dengan cara mendatangi majelis taklim, contohnya pengajian-pengajian. Itu juga tidak di atas meja, tapi juga disebut dengan menuntut ilmu. Begitu juga jika kita belajar, harus mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik oleh seorang guru atau oleh seorang ustadz, agar kita nanti pelajaran yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap dengan baik. Dan jika kalian belum paham atau belum mengerti apa yang diterangkan oleh bapak atau ibu guru, kamu harus berani bertanya agar kita nanti mengetahui isi pelajaran yang telah disampaikan oleh bapak ibu guru. Kemudian, jika kita sering bertanya, maka ilmu kita akan semakin bertambah banyak. Jadi, orang sering bertanya itu bukan kok karena bodoh atau apa-apa, tapi memang kita belum tahu. Maka kita sering bertanya, maka ilmu yang kita terima akan semakin bertambah banyak. Pepatah mengatakan, apabila kamu malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Ya, saya ulangi lagi, pepatah mengatakan, apabila kamu malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Nah, anak-anak, silahkan belajar dengan sebaik-baiknya ya. Selamat belajar. Di sini manjata wajata, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Demikian tadi anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu, anak-anak tidak boleh meninggalkan sholat dan harus tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai lupa sholatnya, jangan bolong-bolong ya, jangan berani sama orang tua juga. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.